Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad-din. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق الله العظيم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Yang saya hormati Al-Fadil Tuan Pengerusi Majlis Ceramah kita pada malam ini Yang saya hormati Tuan Pengerusi serta barisan kepimpinan masjid Hormati barisan kepimpinan masyarakat Ashabul Fadilah para alim ulama Tuan-tuan haji dan puan-puan hajah Muslimin dan muslimat Hadirin dan hadirat Para tetamu Allah yang mudah-mudahan insya-Allah Kita yang hadir dan berada pada malam ini dirahmati serta diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin, amin, ya Rabbal Amin, amin, ya Rabbal Alamin Tama sekali, Alhamdulillah Puji dan syukur kita panjatkan ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala Pada malam ini dapat sama-sama kita bersua dan kita bertemu di dalam majlis ilmu kita ini, di dalam masjid kita ini, tuan-tuan. Subhanallah, cantik masjid, tuan-tuan. Saya tengok masjid yang baru hampir setahun siap digunakan. Yang menelan belanja 5 juta ringgit, saya difahamkan. Alhamdulillah. Kita doakan keindahan bangunan masjid ini keceriaan bangunan masjid ini sesuai dengan kehendak Islam jangan sekadar masjid kita indah tetapi pengimarahannya ke laut Nabi SAW bersabda di dalam sebuah hadis tuan-tuan Nabi kata apa dia Bicara tentang akhir zaman Nabi kata zawaftum masajidakum wa hallaitum masahifakum faddimaru alaikum au kama qal Nabi kata akan datang akan mai kepada kamu suatu zaman Nabi kata ni Pak Long yang pada zaman tersebut Nabi kata zawaftum masajidakum masjid dihias dengan indah Nabi kata Lah zaman lah Pak Long eh. Masjid mua elok-elok. Kalau zaman dulu kah masjid Allahu. Masjid tuan-tuan ni dah lah elok sejuk Pak Long no. Kipas sama banyak orang.
Tak cukup kipas dekat tiang, dia bubuh kipas atas. Hak tu mau terjun tak ada mengucap. Terjun tu Pak Long tak ada mengucap tu. Serupa Israel hantar drone lebih kurang lagu tu. Tak cukup dengan kipas besar, dia bubuh pula aircon. Alhamdulillah. Lah ni masjid indah-indah tuan-tuan. Lah ni kalau tuan-tuan jalan di Pulau Pinang ni, Pak Long, Mak Long boleh tengok masjid semua dah cantik-cantik belakang dah. Semua pakat buat masjid-masjid baru belakang dah. Nabi habaq, Nabi bagi tahu akan datang kepada kamu suatu zaman, Nabi kata, suatu masa pada ketika itu masjid dihias dengan indah, Nabi kata. Ni yang pertama Pak Long. Lah terjadi ataupun belum, dah jadilah. Yang kedua Nabi kata, Al-Quran akan dimashaf, akan dibukukan dengan indah. Nuhat tu dalam roh tu. Pada masa tu Nabi kata, faddimaru alaikum, maka kecelakaan pasti akan datang menimpa kamu. Sebab apa? Ulama mengulas, ulama menghurai, ulama mensyarahkan hadis tersebut. Ulama kata, yang pertama masjidnya indah tetapi sunyi daripada pengimarahan. Yang ni yang kita tak mau. Masjidnya indah tetapi sunyi daripada pengimarahan. Yang ni yang kita tak mau Pak Long, tak mau. Kita nak masjid kita indah, pengimarahannya pun indah. Alhamdulillah, saya doakan Masjid Jami' Prai ni tuan-tuan makmur dengan majlis ilmu insya-Allah. Sebulan berapa malam kuliah? Tiap-tiap malam, subhanallah, orang ramai. Kau ramai ustaz pada jemaah. Hak ni pun saya juga. Buat majlis ilmu, kadang-kadang masjid tak mau buat kisah lagu tu lah Pak Long. Ramai ustaz pada orang. Tapi saya bukan nak puji lah tuan-tuan, nak kata benda yang realiti. Di Pulau Pinang ni saya tengok daripada dulu saya duduk main ni, bak majlis ilmu ni insyaAllah lah, orang-orang Pulau Pinang ni sayang majlis ilmu, pecinta taman-taman syurga insyaAllah. Amin. Yang kedua ulama kata, Al-Quran dimashafkan dengan indah. Tetapi sayangnya ramai yang buta Al-Quran. Ramai yang tidak baca Quran. Nak beramal lagu mana? Kalau baca apa haram dah. Orang kalau dia boleh baca Pak Long, dia nak amal, dia kena boleh baca. Ni baca apa haram dah. Nak main kok mana? Sebab tu kita cantikkan masyarakat, indah, masjid dah kita bangun. Lah ni yang tinggal nak bangun satu lagi lah, kena bangunkan umat, kena bangunkan anak-anak qarya seiring dengan pembangunan masjid. Nak bangunkan umat ni lagu mana ustaz? Kena bangunkan dengan ilmu, kena ada ilmu. Mudah-mudahan majlis kita malam ni di bawah naungan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan tergolong dalam majlis ilmu insya-Allah. Amin. Ya rabbal alamin. Malam ni tuan-tuan, nak cakap tajuk apa malam ni? Tak ada tajuk kan? Bebas, tajuk bebas. Hak bebas ni payah. Dia bebas ni payah Pak Long, yang serupa kereta steering duduk kat saya, minyak duduk tang saya, tol penuh, minyak penuh. Tanya nak pergi mana, ikut suka. Tak tahu nak pergi mana Pak Long. Kalau habaq kata nak pergi mana-mana, senang lah ni tajuk bebas malam ni payah. Saya nak baca satu ayat Al-Quran dan dua buah hadis. Tiga buah hadis malam ni tuan-tuan. Tadi kita mula pukul 8.20, saya nak berhenti pukul 9.20 insyaAllah. Sebelum 9.30 kita berhenti lah. Tu saya pun nak balik kot diang pula . Tak pergi pukul 3 nak tolak pergi Kuala Lumpur pula. Esok pukul 1:30 saya kena ada di Hong Leong Tower, Damansara. Malam besok lepas maghrib saya ada di Kayu Ara, Damansara. Pukul 10:30 malam esok saya kena ada di Jalan Anpang. Bukan nak balik, nak keluar pula Pak Long, balik kot diang. Lepas tanya awak tak terus ikut suka saya. Kereta saya, minyak saya, tendang keluk saya bah. Nak balik, betul nak pergi pula malam ni, tak dah lama lah. Mak Long, sihat kan Mak Long? How are you? Okay nak?
senyum sikit dengan buat muka lagu tu. Minggu lepas saya ceramah tu masjid, maklum-maklum muka cong lagu tu. 4 hari lepas tu 3 orang mati hak main dengar ceramah tu. Senyum sikit maklum. Malam ustaz lain maklum boleh buat cong, malam saya jangan. Jadi malam ni tuan-tuan, saya nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik radhiyallahu an. Anas bin Malik radhiyallahu an, dia kata apa dia? Dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah cerita kepada kami. Dia kata, Nabi duduk dengan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi duduk dengan para sahabat, lalu Nabi cerita kepada para sahabat. Nabi kata pada dia, Allah Ta'ala berfirman di dalam sebuah hadis kursi. Allah Ta'ala kata pada dia, Balung, yafrahu abdil mu'min idza basattu lahu syai'an minad dunya wa zalika ab'adu lahu minni. Yang tamam, Allah Ta'ala kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi cerita kepada kita, Anas bin Malik cerita, Allah Ta'ala cerita, Allah Ta'ala habaq, Allah Ta'ala kata, yafrahu 'abdul mu'min, di kalangan hamba-hambaku yang beriman ni, kata Allah, mereka akan merasa gembira, mereka akan merasa seronok, mereka akan rasa happy. Idza basattu lahu syai'an minad dunya, bila mana aku luaskan sedikit, kata Allah, kepada mereka daripada dunia ni. Pak Long tak faham, tak faham ustaz. Faham tak Pak Long? Tak faham ustaz. Lagu ni Allah nak abak Pak Long. Kita ni hamba dia yang beriman. Kita ni, saya, Pak Long, Mak Long, bila Allah Ta'ala lapangkan kepada kita tentang keduniaan, kita ni hidup di dunia ni senang, niaga menjadi, buat menentang apa pun jadi elok, kita akan seronok. Setuju tak Pak Long? Duit banyak, ni benda-benda yang kita seronok dalam dunia ni. Sedangkan itu Pak Long hanya najis di atas dunia ni. Dia serupa teik kuku. Kesenangan, kemewahan, semua ni dia lagu teik kuku. Sebab tu kata Imam Ghazali, dalam banyak-banyak benda yang perlu dirisaukan oleh kita di atas dunia ni, tapi kita hanya risau 3 benda ya. Sepatutnya dalam dunia ni kita risau banyak benda, tapi Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala kata, yang kita risau 3 ya. Apa dia? Yang pertama kita risau kalau umur kita pendek. Yang kedua kita risau kalau rezeki kita ni sempit. Yang ketiga kita risau kalau kesihatan kita tak baik. Yang ni yang orang risau. Orang perai pun risau benda yang sama. Orang kok diang pun risau benda yang sama. Setuju? Hello? Ha? Jawablah tak pergi, royuk. Mau tak tanya tu tak pergi syahid bila aku tu. Tuan-tuan ingat saya tak tahu panggil tuan-tuan? Paling lama 25 minit. Lepas tu royuk. 3 benda ni Pak Long yang kita susah hati Pak Long oi. Pak Long sama saya serupa. Susah hati apa dia? Yang pertama, rezeki kita sempit. Sebab tu dia duduk kenduri doa selamat, dia kata, ustaz, tolong doa kat saya nak. Doa apa Pak Long? Doa minta rezeki saya murah. Saya nak tanya orang perai benda ni. Ni perai kan? Lama saya tak nak main kot ni. Saya lah umur saya 34 tahun. Dulu saya duduk main kat ni, saya tak main lama dah kot ni. Saya ingat kat 40 tahun lebih dah tak main kot ni. Tak tahu orang perai ni marah nak tak apa. Tak tahu tak nak panggil main kot ni. Ha? Tak kena tak mana pun tak tahu. Oh, ramai juga orang perai no, malam ni. Qaryah masjid ni, masjid ni nama masjid jamek perai lah, nama masjid dah. Ha. Qaryah masjid ni ada ramai mana? Ada obah-obah rumah. Rumah ada obah-obah. 300 lebih. 500 lebih kurang.
Lebih lagi apa lah? 700 ke 800. Menyokong lah. Tu yang malam ni pun ramai kat 20 ribu ada malam ni. Rumah 700-800 malam. Alhamdulillah. Banyak lah. Tolak-tolak anak Muslim ada agak-agak ramai mana. Hak tolak yang bukan Islam. Seluruh Muslim. Rumah-rumah tu Muslim semua. Ha. Tu rumah anak qaryah lah tu. 700 lah kita baca. Tak payah baca 800. Payah kira 700 lah. Subuh ada orang belum? Rumah 700. Subuh ada orang? Pak Long nak jawab memalu. Pak Long ada jawatan ni macam ni. Jatuh Gaza tak ada lah. Ha. Subuh ada ramai mana subuh. Habak betul dengan nak mohong. Pak Long mohong saya sumpah mati pucuk ke semua hari. Habak betul Pak Long. Jangan nak mohong saya. Saya tahun ni tak kena mohong lagi. Jangan tuan-tuan pecah rekod saya tahun ni kena mohong. Tahun ni tak kena mohong lagi kan jemaah. Satu sah ha. Subuh ada satu sah. Satu sah boleh duduk orang. 50. Rumah 700. Subuh 50. Alhamdulillah ke? Innalillah. Lohok. Dua sah. Ha. Innalillah. Asyak. Lebih kurang. Maghrib. Tiga sah. Asyak lebih kurang. Subuh macam Jumaat buatlah. Tak buat lagi. Ha, try buat tengok. Try buat tengok. Subuh tu lah ramai. Saya kadang-kadang tuan-tuan, saya duk kempen lagu ni lah. Kadang-kadang teruk sangat, kadang-kadang masjid. Geng masjid dia nak pikir bagi orang mai, kadang-kadang pun membebankan kita. Kena buat pertandingan siapa mai elok, dapat motor sebiji. Ada masjid buat lagu tu, siapa mai subuh 40 hari berturut-turut, dapat takbir bersama imam, dia sedia motor ambil. Ada satu masjid dia buat gitu, Pak Long tu buat ambil motor, 3 bulan kena tarik, dia tak bayar bulanan. Motor tu haram. Saya kata puak masjid kena Pak Long tu. Pak Long tu, dia main semayang dapat motor. Rupanya motor tu lepas bayar deposit dia. Bulan lepas tak bayar, haram tu. Jangan nak buat perkenal lagu tu. Pak Long tu dia guna pergi beli nasi lemak dengan roti canai. Cina angkat roti canai dengan nasi lemak tak tahu macam motor dia buat balik. Naya Pak Long tu. Dia kata tobat aku tak pindah masjid ni dia kata. Dia kencin aku. Saya duk kempen lah tuan-tuan. Saya duk kempen. Saya kata setuju tak? Kalau setiap rumah satu waktu hantar wakil penuh masjid ni tuan-tuan ni. 700 buat rumah. Subuh pak mai. Anak-anak tak ada nan. Pak mai lah. Subuh. Setuju? Boleh? Mak Long setuju tak? Subuh pak mai Mak Long. Lohok. Siapa mai? Subuh pak mai. Lohok. Pak mai. Okey, tak apa. Asyak. Pak mai. Maghrib. Pak lagi. Pak. Aisyah. Pak main. Lepas kali pak dia kata pala bapak hamba semua aku. Penuh masjid Mak Long eh. Ni masjid ni. Kalau orang yang jaga hubungan dia dengan masjid Mak Long, saya nak abang apa dia. Bak yang risau tentang dunia, dia takkan risau. Ni dia risau sebab apa? Allah Ta'ala ni dia letak di belakang. Dia tak letak di depan. Dia tidak mengutamakan Allah Ta'ala di dalam kehidupan dia. Yang dia utama apa dia? Dalam hidup dia. Bak rezeki, takut kalau rezeki dia sempit. Takut. Takut, takut, takut. Dia takut sungguh lah Pak Long. Bukan takut sikit-sikit. Takut sungguh-sungguh. Sebab tu kalau doa orang bagi untuk murah rezeki, semua dia nak. Malam baru ni kami baca dekat dengan Masjid Taman Selasih Kulim, kita baca hadis baru ni. Nabi SAW dia doa tiga benda. Ya Allah, hidupkanlah aku ni dalam keadaan miskin. Matikanlah aku dalam keadaan miskin.
himpunkanlah aku dengan orang-orang miskin. Ni doa Nabi. Doa ni kalau saya bagi malam ni dekat Gempres, tobat tak ni? Tak dia nak hidup kaya, mati pun kaya. Tu ada satu maklum tu, dia tanya saya, ustaz, doa yang maklum dengar ustaz duk baca dalam ceramah tu, ustaz bebe mengajar, ustaz baca doa hak mati kaya tu, tolong bagi ustaz. Saya kata tak ada maklum ni doa yang mati kaya, saya tak nak hafal. Mohong eh ustaz. Maklum dengar dengan telinga maklum ngeri. Saya kata doa tu bunyi lagu mana tu yang ustaz duk baca tu, biroh mati kaya tu. Ha tu maklum nak tu kata. Biroh mati kaya, dia kata mati pun kaya, dia kata. Maklong tu, kalau tak silap dia akan perai. Maklong tu, dia telefon dia. Mati pun nak kaya, maklong oi. Kita cukup takut dengan satu ujian kalau Allah Ta'ala sempitkan rezeki kita. Cukup takut. Saya nak bagi amalan, nak ambil tak? Amalan murah rezeki, saya nak bagi, nak ambil tak belum? Nak ke tak mau? Tak mau, saya tak mau bagi. Doa murah rezeki. Hak ni hak betul lah. Semalam saya bagi petua di Bali untuk orang menoreh. Orang menoreh duk kata, dia kata, ustaz, kami ni susah menoreh ni kadang-kadang. Tak banyak dapat. Saya bagilah semalam amalan dekat geng-geng hak duk menoreh kita tu. Saya kata, untuk penoreh saya jalan boleh buat benda ni. InsyaAllah murah rezeki. Dia kata, lagu mana ustaz? Saya kata, mudah. Masa menoreh dekat kebun kita, kutip sekerat lejak kebun kawan. InsyaAllah, saya kata, murah rezeki. Hak ni malam ni saya nak pergi amalan betul untuk Pak Long, Pak Long. Nak tulis, tulis. Tak mau tulis, ikut juga. Saya nak pergi. Sedah saya nak abang. Mak Long, nak dah amalan murah rezeki, Mak Long? Nak. Ha. Jangan hangguk kuat ingat, kau terlucut terlekung tu lagi. Masa sujud terakhir, tuan-tuan. Sembayang. Masa sujud terakhir, dalam sujud tu baca 3-3-3. Ada 3 doa, baca 3-3 kali. Kalau semayang seorang, kalau semayang dengan imam, sekali sujud. Nak tulis ha? Tak payah tulis lagi. Pak Long tulis short hand, baca long hand. Saya kalau orang tulis ni, saya lemah perut lagi, dia habis tulis, dia main tunjuk kat kita. Dia kata, ustaz ni baca macam mana tau. Hak dia tulis tau. La yang ada telefon, buat keluar telefon. Kita baca doa ni. Saya baca, tuan-tuan ikut. Yang pertama, dalam sujud yang terakhir kita baca. Sekejap, saya baca, Pak Long ikut lah. Ataupun saya baca dulu, Pak Long ikut. Bismillahirrahmanirrahim, sujud tu. Sujud yang terakhir tu doa pertama. Allahumma ya ghani, ya mughni, aghnini bila sababin, fa innaka ala kulli syai'in qadir. Doa yang pertama. Ulang 3 kali. Doa yang kedua, Allahumma ya ghani ya mughni, aghnini bifadlika amman siwak, wa bihalalika an haramik. Dua. Ulang 3 kali. Doa yang ketiga, Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani. Ulang 3 kali. Saya baca, Pak Long ikut. Dena, yang pertama, doa pertama, ulang 3 kali, Pak Long. Tapi kita baca sekali, sudahlah. Sama-sama. Allahumma. Kuat-kuat. Allahumma. Ya ghani. Ya mughni. Aghnini. Bila sababin. Fa innaka. Ala. Kulli syai'in qadir. Ulang berapa kali, Pak Long? 3. Kalau semayang dengan imam sekali sudah. Tu yang pertama. Yang kedua, ulang 3 kali juga. Allahumma. Ya ghani. Ya mughni. Aghnini. Bifadlika. An man siwaka. Wa bifadlika. An man siwaka. Ulang balik. Allahumma. Ya ghani ya mughni. Aghnini. Bifadlika. Amman siwaka. Wabihalalika. Wabihalalika.
an haramik. Dua. Yang ketiga, Allahumma akthiru mali. Hak ni betul-betul kita minta, Allahumma akthiru mali. Ya Allah, perbanyakkanlah harta aku. Ha. Allahumma akthiru mali wa waladi. Hak tu minta ramai anak. Bini tak ada, tak ada anak lah doa ni. Saya tak mahu tuan-tuan doa ramai bini, ramai apa, saya pun seorang tu ya. Padahal saya bagi kat tuan-tuan, baik siapa ramai lu, ramai bini. Minta, dia kata, ustaz, bini saya monopoh dah ustaz, oi, nak tak ramai bini, ramai keturunan. Ulang lagi, Allahumma aksiru mali wa waladi wa barikli fima a'taitani. InsyaAllah kalau amal benda ni dalam sujud yang terakhir, murah rezeki tuan-tuan. Hak tuan-tuan duk takut tu. Yang kedua, manusia takut ni apa dia, Pak Long atas dunia ni manusia takut. Takut umur pendek. Dia takut umur dia pendek. Dia kata, ustaz, doa lah bagi Pak Long umur panjang. Kita tanya dia, Pak Long nak panjang mana? Habak mai, Pak Long nak mati umur berapa? Saya nak doa, ya Allah, bagi Pak Long ni mati umur sekian. Dia pun tak tahu jawab. Tak tahu, ustaz. Lah, saya nak tanya orang perai ni, malam ni. Mau tak kalau kita ni doa umur panjang? Mau ke tak? Tak dengar. Mau ke tak? Mau. Nak panjang mana, habak mai? Mau tak saya doa semua yang hadir kuliah malam ni ni, kita mati umur 150? Mau tak? Mau ke tak? Maklong, mau ke tak? Anyeh, anyeh. 150 ya maklong? Tak mau. 80 pun mampu dah maklong yang nyanyok, take dengan bengkak pun tak tahu beza dah. Baru 80. Cucu dia main tiktok satu pinggan, bengkang satu pinggan. Tok pening dah nak pilih kat mana bengkang, kat mana tiktok. Tambah nak pergi mati umur 150. Serupa Fir'aun duduk di atas ketiuk. Umur nak panjang, rezeki nak murah, sihat. Sampai tak mau penyakit langsung ni melampau Pak Long. Eh. Macam Pak Long ni kategori sihat lah ni. Ada tak? Ada. Cimane. Okey lah. Cimane okey Pak Long. Tak mau kencing kawan. Kencing manis paling kuat kerat kaki, kencing kawan pecah palau Pak Long. Ni kan nak main. Ada kencing manis sikit-sikit biasalah. Bab tu ustaz pun ceramah jangan lama sangat. Sebab banyak jemaah hak kencing manis. Mau bersila lama dia kebas habis ustaz oi. Ni Allah Taala kata dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yafrahu 'abdul mu'min idza basattu lahu shay'an minad dunya. Hamba ku di kalangan orang beriman ni lepa cukup seronok bila dunia ni aku luahkan untuk lepa. Wa zalika ab'adu lahu minni. Sedangkan mereka tidak sedar benda yang mereka seronok itu akan menyebabkan mereka ni jauh daripada aku. Orang ni kalau dia senang Pak Long, dia jauh dengan Allah Ta'ala. Sebab itu dalam sebuah hadis, kalau tak silap saya, kalau silap saya minta maaf. Yang disebutkan hadis tersebut saya dengar daripada Syekh Mutawalli Syarawi rahimahullahu Ta'ala. Saya dengar syarahannya dalam YouTube. Syekh Mutawalli Syarawi kata, satu ketika Allah Ta'ala panggil Malaikat Jibril alaihissalam, Sayyidul Malaikah. Allah Ta'ala panggil Malaikat Jibril alaihissalam. Allah Ta'ala kata dekat Malaikat Jibril, Jibril, tu ada di kalangan hambaku yang sedang berdoa tu Jibril. Dia ni, sipulan-sipulan ni, hang jangan bagi lagi apa yang dia minta.
terus berdoa. Hang jangan bagi apa yang dia minta wahai Jibril. Dia minta yang tu, dia minta yang ni. Hang jangan bagi Jibril. Ni aku nak abak dekat hang. Hang jangan bagi. Jibril tanya dekat Allah, ya Allah, siapa yang ni aku tak boleh bagi lagi ya Allah? Allah Ta'ala kata, aku seronok dengar dia duk merintih. Aku seronok dengar dia duk minta. Aku rindu dengan suara dia Jibril. Ni yang pertama. Sebab tu kadang-kadang kita minta Pak Long, Allah Ta'ala tak bagi, jangan duk merungut. Ni yang meluat, minta tak nak dapat, minta tak nak dapat, minta tak nak dapat. Tanya dia ni awak yang tak mahu solat ajak ni, Pak Long sakit. Tak payah. Doa lama dah tak pernah dapat. Amboi. Hai ingat Allah Ta'ala tu pak tiri laki mak hang. Minta kena bagi. Minta kena bagi. Kadang-kadang dia tangguh benda tu dia nak bagi dekat kita. Kenapa Pak Long? Sebab Allah Ta'ala rindu dengan kita. Kalau itulah keadaan kita redha tak kita duk minta Allah Ta'ala tak bagi lagi. Allah Ta'ala kata biar. Dia minta aku seronok dengar biar. Saya selalu bagi contoh dalam ceramah saya Pak Long. Umpama Pak Long dengan cucu lah. Cucu duk Kuala Lumpur tak nak balik main perai lama dah. Bila balik Pak Long tengok cucu, Tok Wan pula dengan cucu ni kira habis duit pecah pun tak apa. Meta out. Dulu dengan anak cengih nak mampir macam muda. Mai dia peringkat umur tua ni dia slow sikit. Allah. Boh cucu laraga motor hak cucu tu pakai pampers seluar pun tak pakai, baju pun tak pakai. Tok Wan pakai kem dekat, baju tak pakai, bulat dia perut. Kita duk tengok kok Joh ingatkan topi keledar rupanya perut duk jelah tu. Bulat. Naik motor dengan cucu tu. Naik motor dengan cucu pusing kok perat badan Allah haram baju tak pakai. Kalau badan tu elok tak apa, Pak Long serbuk bawa balak badan tu nampak. Tok Wan dengan cucu habis meta lah Tok Wan dengan cucu. Bila cucu balik mai Tok Wan peluk cucu, peluk cucu tu. Cucu ni bila Tok Wan duk peluk, dia pun lemai, dia pun duk teriak itu dia teriak. Tok Wan kata hang mampu pilih teriak, aku nak peluk, aku geram, aku rindu dekat hang. Macam itulah Allah Ta'ala dengan hamba dia. Sayang, rindu, tapi hamba tak pernah mai. Allah Ta'ala kata pula dekat Jibril, Jibril, hak tu hang bagi. Dia nak apa hang bagi? Kelip lah. Umar minit lagi. 4 minit lagi. Ha. Tu hang bagi Jibril. Jibril kata pasal apa yang ni nak kena bagi ya Allah. Pasal aku meluat nak dengar suara dia. Dia nak bagilah. Pak Long, sebab tu kena cek balik yang kita minta dan Allah Ta'ala bagi ni. Kebaikan untuk kita ataupun tidak. Allah Ta'ala dia boleh bagi dunia kepada orang yang nak. Nak, ambil. Aku bagi ke hang. Hang nak kan? Nak, aku bagi ke hang. Tapi hang takkan dapat redha aku. Hang takkan dapat rahmat aku. Hang takkan dapat pengampunan aku. Yang ni kita tak mahu, Pak Long. Lalu Allah Ta'ala kata, وَيَحْزَنُ إِذَا قَتَرْتُ عَلَيْهِ الدُّنْيَا وَذَلِكَ أَقْرَبُ لَهُ مِنِّي. Bila aku sempitkan dunia ni daripada mereka, kata Allah, aku himpit, aku sempitkan sedikit dunia ni daripada mereka, mereka akan bersedih. Dia meniaga tak apa jadi. Oi, masa jadi tu Pak Long, jual cucuk pisang jadi elok. Tak, ya angkat habis. Angkat habis. Goreng cepedak, cucuk cepedak akmah. Hei, tu pun habis. Allah, cucuk cepedak pula Pak Long. Eh, sabar ketua emas tau, punya mahal. Saya baru ni nak makan. Teringinlah nak makan. Duk tengok dia goreng tu. Pak Long tahu sebiji berapa dia jual Pak Long? RM3. Haram punya mahal saya kata. Ni bukan harga Yahudi ni. Tok Wan Yahudi punya harga ni. Tok Nyang Nyok Yahudi punya harga. Sebiji Pak Long RM3. Tengok. Tu kata orang lah Pak Long. Orang lah lah. Nak kata bodoh tak boleh kasar. Tapi cuba fikir kat kita ni Pak Long dengan orang tua-tua dulu mana cerdik.
Dulu orang tua-tua dulu Pak Long, dia nak minum air bersih telaga ya. Betul tak dulu ni? Dia bubuh pam dekat telaga tu, dia sedut air telaga. Dia bubuh dalam gelas, boleh minum terus air telaga tu. Saya dan lagi zaman tu, saya dan lagi. Tahan kat paip dia air telaga tu minum. Tak ada seredak-sedak apa, tak ada eh. La telaga pun kotor, sungai pun kotor, nak minum tak boleh. Kena beli tu, cowe mebuh lah rumah. Beli cowe. Cowe, ada tu lagi pada kuku-kuku. Masuk mall ha, lepas dia buat promosi dah cowe. Hak tabik ketua ai kot tu apa semua. Dulu tak perlu pun Pak Long oi, dulu tak perlu. Tak dekat rumah ni, ayam taik nu ambil telaga. Alhamdulillah segar. La cowe kuku-kuku. Bayar bulan. Dulu Pak Long nak makan terkedarah buah-buah kayu ni kok keliling rumah ya. Nak makan cok cepedak, musim cepedak, cepedak tepi dapur ya, pi ambil balik goreng. Mai anak lah ni dia tebang habis pokok nah, sebiji tiga ringgit, silakan azan. Sekali kita sambung pula. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Balik-balik Allah Ta'ala sebut tuan-tuan, ramai di kalangan hamba dia bila dia sempitkan sedikit tentang nikmat dunia ni, mereka akan rasa sedih, mereka akan rasa down, mereka akan rasa kecewa, kata Allah. Sedangkan benda itulah yang mendekatkan mereka kepada aku. Nabi SAW suatu hari kata Anas bin Malik. Hadis ni daripada Anas bin Malik juga. Awal tadi yang kita baca pun Anas bin Malik. Yang kedua ni pun Anas bin Malik juga. Anas bin Malik radhiyallahu an dia kata, satu hari Nabi SAW pegang tangan Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nabi pegang tangan Abu Zar Al-Ghifari. Lalu Nabi SAW bila pegang tangan Abu Zar Al-Ghifari, Nabi bersabda. Nabi kata, ya Abu Zar, inna baina yadayka aqabatan ka'uda la yas'aduha illa al-mukhifun. Nabi kata, wahai Abu Zar, Nabi kata, tengok di depan kita ni ada satu bukit penghalang. Yang bukit ni Nabi kata, kalau nak ragah dia cukup payah. Ragah, faham. Sini panggil ragah ke mendaki. Jaya dubat pala KL sangatlah tuan-tuan eh. Ragah. Panjat. Khabat. Tu semua bahasa kita lah tu. Khabat bukan khabat diraja apa, khabat bukit kan. Kita bukan khabat diraja, kita geng khabat bukit. Nabi kata ni Abu Zar, hang tengok di depan hang ni Abu Zar, di depan kita ni ada satu bukit. Nabi habaq dekat Abu Zar, yang bukit ni tinggi, nak ragah naik, nak khabat naik. Nabi kata bukannya senang, illal mukhifun, kecuali orang yang mudah nak ragah bukit ni. Siapa dia? Orang yang ringan. Ringan di sini makna apa dia? Ringan bawaan dia. Dia punya, kalau kita lah ni hiking, kalau orang Kedah dia panggil, kalau tempat saya tu dia panggil hiking. Nak ragah ni ha, kalau tuan-tuan duk pergi kata ragah khabat, orang kot dia tak faham. Hiking, bila kita nak hiking, maklum kenyih, sungguh. Maklum ingat saya mohong tak? Sungguh, saya nak mohong tuan-tuan, buat apa saya ustaz? Orang kot dia yang dia panggil hiking, dia nak ragah naik ni, kalau dia bawa bekal dia berat, payah.
Tapi kalau dia bawa bekal dia tak berat, senang. Nabi habaq lagu tu dekat Abu Zar. Nabi kata, Abu Zar, nak ragah bukit ni, kalau hang ringan, hang senang ragah. Tapi kalau hang berat, hang payah nak ragah, Abu Zar. Qala Abu Zar bila dengar Nabi SAW sebut lagu tu, Abu Zar tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah. Abu Zar tanya, Ya Rasulullah, ana minal mukhifin am minal musqilin? Abu Zar tanya Nabi, Ya Rasulullah, ni nak tanya ni, aku ni lagu mana? Aku ni macam mana Ya Rasulullah? Ana minal mukhifin am minal musqilin? Aku ni pula tergolong dalam golongan mana? Hak nak ragat tu hak senang ke hak berat? Hak ringan ke hak berat? Aku ni golongan berat ataupun ringan? Apa yang Nabi nak habaq dalam hadis ni Pak Long? Sebelum kita nak tahu, Nabi nak habaq kita nak balik pergi ke sana nanti ni, nak meniti atas titik yang sirat. Sebelum meniti, kita dihisabkan amalan kita ni, kita bukannya orang yang mudah. Kalau kita berat, beratlah nak di sana. Kalau kita ringan, ringanlah di sana. Sama dengan doa yang saya sebut Nabi baca tadi ni, Ya Allah, hidupkan aku di dunia ni sebagai orang miskin, matikan aku sebagai orang miskin, himpunkan aku di akhirat sebagai orang miskin. Aisyah radhiyallahu anha tanya kepada Nabi, Ya Rasulullah, awak yang tuan hamba berdoa minta jadi orang miskin? Nabi kata, orang miskin akan masuk ke dalam syurga 40 tahun lebih awal daripada orang kaya. Pak Long, kalau kita ni orang kaya, orang kaya yang pandai menguruskan kekayaan, alhamdulillah, takut ralik dengan kekayaan. Seronok tak rumah besar Pak Long? Seronok. Lagu rumah kita ni 3 bilik ya, tak seronok. Rumah lepas ada 33 bilik. Gagah satu lagi 99 bilik, tanya awak 99 Asmaul Husna. Lah kali rumah tu Pak Long ramai hantu pada orang. Ramai hantu pada orang. Nak lena malam tarik kaki. Nak lena malam tarik kaki. Jadi macam saya punya satu kuliah saya, satu tempat kuliah saya, ada satu makcik ni. Janda Pak Long. Pak Long nak abang. Nak abang Pak Long. Rumah pun besar. Dia baru janda lebih kurang dalam 4 tahun lepas kot janda. Ha, umur pun boleh tahan Pak Long 83 baru insya-Allah. Nak abak. Saya hari tu terkena sekali Pak Long. Ada dah lepas abak, ada satu makcik ni sakit. Saya pun pi dah, saya nak pi bagi bantuanlah. Dia berkata, "Ustaz, anak dia janda umur, anak dia ni ustaz, janda 18." Saya kata, "Ambil. 18. Ha. Huh. Semangat kita. Tak dan kena roti canai dah start kita pergi terus lah. Saya kata jom lagi lambat. Kesian kat makcik tu dia nak guna pampers ke apa ke. Mereka kata ambil ustaz dengan janda terah. Dah aku kesian kat dia. Sampai pagi tu adalah anak dia seorang tua. Balik tu saya kata mana janda 18 tu anak dia tu. Hampa kata janda 18. Ha 18 tahun dah janda ustaz. Haram kata. Dia ingatkan janda umur 18. Ni macam saya duduk mengajak ni 83 dah umur. Baru ni dia ajak saya, lepas mengajak, saya mengajak di rumah dia tu, lepas mengajak dia kata, "Ustaz, saya duk mengajak rumah dia tu pun belas tahun lah." Dia kata, "Ustaz, jom pi Ustaz, baca-baca sikit dalam bilik maklong tu." Saya kata, "Pasipa pula dah, hantu duk musik." Saya kata, "Minta maaf maklong, saya dengan hantu ni saya tak boleh pi. Tak boleh, sebab saya tak mengaji benda-benda tu maklong. Saya tak mengaji. Saya buat macam ni malam ni kalau siapa kena kasut mampu pergi ke ang lah. Saya tak boleh berubat. Saya memang saya tak tahu. Jangan duk suruh main duk baca-baca. Saya. Lagi hantu dia ikut balik naya lah maklong. Dia kata, "Ustaz jom lah saya baca-baca dalam bilik maklong." Saya kata, "Saya tak reti maklong ni babak hantu ni." Saya main dengan kawan saya. Saya kata, "Dia ni boleh lah maklong. Dia berubat. Dia ni orang Darul Syifa. Dia duduk mengaji di Darul Syifa pada dulu. Ha, jom Ustaz tolong." Masuk.
Saya pun masuk dengan kawan saya dengan Mak Long tu dalam bilik tidur dia. Saya tengok, ya Allah, Pak Long mau hantu tak masuk. Makanan saja. Kok tepi kepala katil ni macam-macam. Kuih karah, loyang, sepit, peniram. Penuh kok kepala katil. Mulut je dah tak duduk diam. Tak bercakap, munyah. Saya kata, ni apa dia, Mak Long, kok tepi kepala katil banyak sangat. Dia kata, tarah-tarah nak tidur. Tarah-tarah nak tidur. Ni kok kepala katil ni. Lepas tu ustaz tu tanya dia, jadi macam mana Mak Long dia duduk musik je nak? Ha, dia musik jenis tarik kaki. Nak tidur dia tarik, nak tidur dia tarik. Saya kata tak ada siapa nak tarik, dulu Pak Long duduk tarik dah, Pak Long tak ada. Try cari Pak Long baru tak kelapak, tak boleh menikah lain. Masa rumah duduk galas bewak tengah belakang, dia kata. Lepas tu ustaz tu pun berubat. Ustaz tu kata nak ambil ayak ni apa semua. Lepas tu Mak Long tu kata, buat dia duduk main kacau bilik Mak Long ni ustaz. Ustaz tu kata, tak ni Mak Long ni, benda ni ni. Ni tapak rumah Mak Long ni, ni tempat dia. Ni tempat dia. Mak Long tu kata, tak ni rumah Mak Long. Ya. Ni tapak ni Mak Long ni tempat dia. Mak Long tu ni marah, macam mana boleh tapak ni tempat dia. Geran ni nama Mak Long, dia kata. Hantu bukan dia ikut undang-undang pejabat tanah Mak Long ni. Ah, Pak Long. Ni kita nak balik sana Pak Long. Abu Zar tanya Nabi, ya Rasulullah, aku ni tergolong dalam golongan mana? Hak kai, hak ringan ke hak berat? Qala, Nabi tanya dekat Abu Zar, a indaka ta'amu yaumik? Nabi tanya Abu Zar, a'indaka ta'amu yaumik? Hari ni ada benda tak nak makan? Nabi tanya. Ni hari ni, hang ada tak benda nak makan? Qala na'am, Abu Zar kata ada. Pak Long boleh faham tak hadis ni Pak Long? Nampak Pak Long macam bela ya. Sabar tak Pak Long, 10 minit kita berhenti. Pak Long nak buat muka lagu nak mati lagu tu. Ya. Saya pula syarah pun tak lama dah. Macam dulu lama, Pak Long. Kalau siapa biasa ikuti ceramah saya dulu-dulu memang lama. Sejam 50 minit, sejam 40 minit lah, tak ada lah. Sejam lebih sikit ya. Balik. Saya faham dah, Pak Long. Dulu saya bodoh, dulu. Lah saya cerdik dah. Saya tahu dah, hang ceramah lama pun banyak tu lepa bayar. Hang ceramah sat pun banyak tu lepa bayar. Lah saya cerdik dah Pak Long, saya tak bodoh macam dulu dah. Lah Pak Long jangan duk kona saya, tak lepas lah, dulu boleh. Ha. Macam hari tu saya ceramah di Bota Perak. Pak Long tu dia duk sandak macam ni, ha. Saya duk ajak ni, dia duk sana, dia duk sandak. Saya duk tengok saya, dia duk tumbuk tapak kaki dia kebat kot. Pergi malam tu saya naik syekh, sejam 45 minit saya pergi. Habis ceramah Pak Long tu nak mangkit pun jenis tuik saya tengok. Rojok jubuk naik dulu kukuh sahab. Lepas tu dia mangkit. Dia berjalan, dia bergoyang. Saya pun pergi pegang tangan dia. Nabi mana Pak Long? Jom, jom nak keluar. Dia kata ambil duduk pegang. Saya kata, awak kaki kebas ke Pak Long? Dia kata, bukan cakap kaki dengan telur pun kebas. Hang lama sangat malam ni, dia kata. Jadi malam ni saya takkan biar Mak Long, Pak Long diperai. Kena macam Pak Long dibota tu. Pak Long gaya kebas, abak. Ustaz, belah kiri telur ni duk rasa dah, Ustaz. Eh. Ha? Saya berhenti. Saya nak ambil 10 minit lagi. Boleh tak? Boleh tak? Hadis ni saya ulang balik. Hadis ni nak pergi Pak Long faham. Nabi nak abak dekat Abu Zar. Nabi kata, Abu Zar, nak balik pi akhirat kelak ni, kalau hang ni orang susah, tak lama hang nak kena hisap. Kalau hang ni orang kaya, lama sikit nak kena cek. Sebab Nabi abak dekat Aisyah. Nabi kata, orang susah 40 tahun lebih awal masuk dalam syurga berbanding orang kaya. Kaya yang macam mana Pak Long? Kalau kaya yang tak ingat kepada Allah. Tapi kalau kaya yang pemurah, saya ucapkan tahniahlah kepada jemaah masjid tuan-tuan ni. Saya tanya tadi pengerusi, berapa juta kita punya masjid? 5 juta nak? Tadi nak?
3 juta kerajaan pusat bagi. 1 juta kerajaan negeri bagi. 1 juta derma orang ramai. Betul? Ha. Tahniah tuan-tuan, 1 juta. Lama mana cari 1 juta tu? Yang ramai tu lama mana? Ha? 3 tahun 1 juta. Tu cari cara main-main je kot. Tak cari betul-betul eh. Duk umum Jumaat je lah. Betul tak? Umum Jumaat tu sikit-sikit ke tu lah. Buat Facebook sikit-sikit ke tu lah. Ha? 3 tahun 1 juta kan okey lah. Tuan-tuan bayang kalau kita tak ada duit tuan-tuan, semua orang susah nak cari 1 juta, ingat senang 1 juta. Paling banyak orang bagi persorangan berapa? Dalam 1 juta tu paling banyak 20,000. Sangit banyak. Sangit standard. Kutipan Jumaat tabung masjid berapa seminggu? 3,000-4,000. Hak paling ramai duit mana? Duit sangit. Tuan-tuan tahu tak falsafah duit sangit? Ni saya nak abang Pak Long lah. Pak Long, Pak Long habak saya nak abang. Kita ni teruk-teruk pun Pak Long jangan teruk pada duit sangit tu. Falsafah duit sangit dalam hidup ni kena pegang. Duit sangit ni tuan-tuan, kalau dia konyok payah nak perbetul duit sangit. Tak percaya tanya orang bank. Buh dalam mesin tu duduk lekat dia. Terrakatik-tik-tik. Duit sangit. Kalau tuan-tuan pergi bank, tuan-tuan ada dengar, tengok pegawai bank duk bilang, duk sangkut kerap, tu tobat duit sangit. Duit sangit ni dia konyok, dia nak perbetul payah. Macam orang Pak Long. Dah lah tak betul, nak perbetul tu payah. Dah lah yang tu sengit. Nak perbetul tu payah. Tapi duit sangit ni walaupun dia payah nak perbetul Pak Long, tapi hidup dia di masjid. Faham tak? Hidup kita ni nak sengit kok mana pun ikut suka lah. Tapi biar duduk di masjid kerap sikit, InsyaAllah perbetul balik lah. No, duit sangit banyak di masjid. Di mall dia jarang ada. Duit sangit ni 2 tempat yang banyak. Tak parking kereta, masjid. 2 tu ya Pak Long. Satu lagi ni korang ajak sikit lah. Tandas awam. 2 tu lah. Nabi kata dekat Abu Zar. Patut Abu Zar tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, ni nak tanya ni, aku ni lagu mana? Adakah aku ni tergolong dalam orang yang kaya ataupun miskin? Tu Nabi kata ni, Pak Long, nak tengok takrifan orang kaya lagu mana, tengok malam ni. Nabi tanya dekat Abu Zar, a'indaka ta'amu yaumik? Aku nak tanya hang Abu Zar, tanya apa ya Rasulullah? Hari ni hang ada tak benda nak makan di rumah? Seolah-olah Nabi tanya kita lah, ada tak benda nak makan hari ni? Qala na'am. Abu Zar kata, ya Rasulullah, hari ni ada benda nak makan di rumah. Pak Long, ada benda tak nak makan di rumah Mak Long hari ni? Ada. Masak macam-macam duk 2 orang eh. Pagi nasi lemak, tengah hari lain, petang lain, malam lain. Ni kita orang Melayu ni. Di Malaysia ni. Bak mentah kedara, nombor 1. Jarang ada, ada tapi jarang. Hak jenis masak tengah hari makan sampai malam. Ada, ada tapi jarang. Hak yang banyak tengah hari, tengah hari. Nak pergi kerja pagi, nasi lemak, roti canai, teh tarik. Tu cara penjagaan kesihatan. Tanya dia hari ni, dia kata saya makan lah, saya tak tahu lah, nasi lemak sebungkus, roti canai sebiji, teh tarik segala. Cukup lah. Nak jaga kesihatan, pala otak dia. Jaga kesihatan. Kerja pula. Duk tempat kerja tu, kat atas meja tu, macam-macam duk ada, dia nak mengunyah. Tengah hari, dia makan jenis nasi kampung. Selesai. Pukul 5 petang, jenis goreng-goreng pula. Malam mai dengar kuliah, balik kuliah lagi makan pula ni. Ada kenuri tak malam ni? Oh ada. Apa dia? Ha? Oh steady yo. Oh. Bid'ah. Oh. Dak ni bukan saya nak puji ya, no. Ayam penyet, oh, nasi ayam penyet malam ni. Steady yo. Oh. Jarang dengar.
Selalu dia dengar kalau kuliah ni bihun goreng, balik pepak sobat tali tang si bihun tu. Kuliah maghrib kalau jamu bihun goreng, sobat tali tang si. Kancing tak mau nak putih ya. Ni malam ni nasi ayam penyet stadio tuan-tuan. Tu buat tuan-tuan tak mau main majlis, kita tak tahu nak abang. Tak buat makan jemaah tanya. Anak Korea ni pun lebih pada hantu raya lagi nak kena belah. Ceramah kena buah makan. Ceramah kena buah makan. Ada bukan sini lah, tempat lain. Kena tulis dalam poster tu, terkedarah disediakan. Baru ni main. Jangan tulis jamuan disediakan, menterkedarah disediakan. Ni main. Oh, bisa dengar orang belah hantu raya aku tu. Nak suruh buat kerja, kena jamu. Sebab tu orang duduk belah hantu raya, dia duduk jamu telur ayam. Terik tak jamu telur. Telur tuan dia, dia kukak kata hantu raya ni. Malam ni, kira boleh makan ayam penyet stadia. Ada satu surau di Selangor, saya pergi ceramah itu. Saya tanya ada makanan ni, ada ustaz. Apa dia? Chicken chop. Lagi steady. Memang habis-habis tu chop betul eh. Chicken chop betul eh. Jangan jadi satu masjid dia duk mengajak di belah Kedah. Masjid tu semang tak pernah jatuh. Tanya hari ni makan apa? Daging rusa tak? Ui, kemat. Daging rusa? Daging rusa. Habis-habis chop peneram tu lah. Benda depan tanya lah, ada jamaah ni ada tak? Dia kata, kijang, kijang. Oh, cok peneram tu lah. Bak pengurusi masjid tu toke peneram. Duk kerja kedarah peneram tu. Saya duk ngajak bulanan. Cucuk peneram tu, kopi oh, cok peneram. Kopi oh, cok peneram. Kalau bini saya tanya, malam ni masjid mana bang? Masjid cok peneram. Dia tahu lah masjid tu. Malam ni, kera nasi ayam penyek steady lah. Ha, jadi tak boleh lama tengok lah no. Nabi tanya, hari ni hang ada makan tak Abu Zar? Ada ya Rasulullah. Nabi tanya pula, qala wa ta'amu ghadin, tomorrow, esok ada makan tak anak makan? Kalau saya tanya orang perai malam ni, maklong, maklong, orang perai, esok di rumah kita ada benda nak makan lagi tak? Ada ke tak? Ada. Abu Zar jawab, qala na'am ya Rasulullah, esok pun ada lagi nak makan. Ni beza rumah umat dengan rumah Rasulullah. Kita baca hadis baru ni, bagaimana seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia main nak berjumpa dengan Nabi di rumah. Dia sampai dekat rumah Nabi, dia tengok Nabi duduk lena atas katil. Duduk baring atas katil. Menjadi satu benda yang pelik. Kebiasaannya bila dia sampai ke rumah Nabi, Nabi takkan berbaring atas katil. Nabi akan buat persiapan. Lepas itu Nabi duduk baring. Dia duduk ingatkan Nabi sakit. Dia pergi tanya dekat Nabi, ya Rasulullah, awak ni, terjemah main besar kita lagu tu lah, tak sihat ke? Nabi kata, tak. Lepas tu yang duduk baring atas katil ni sebab apa? Nabi jawab dekat dia, aku lapar. Nabi kata, Allah. Hello. Lapar sampai Nabi tak ada tenaga nak bangkit duduk. Lapar sampai tahap di rumah Nabi tak ada benda nak dimakan. Tu lapar. Lapar sampai Nabi tak ada benda yang nak dijamah. Tu lapar. Saya nak tanya Pak Long, saya nak tanya Mak Long, kita ni umat Nabi ni Pak Long, adakah Allah Ta'ala uji kesusahan kita? Lagu mana Allah Ta'ala uji Nabi ni? Yang kita duk takut, ya takutlah susah, takutlah susah, takutlah susah. Saya nak tanya Pak Long, ada tak ni malam ni yang ramai-ramai duduk dalam masjid malam ni, ada tak Allah Ta'ala pernah uji kita? Lagu mana Allah Ta'ala uji Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada ke tak? Susah kita makan ada. Yang kita takut sangat susah ni, adakah sampai tahap Allah Ta'ala uji kita? Lagu mana Allah Ta'ala uji Nabi? No, dah.
Saya habaq betul tuan-tuan, saya duduk ceramah, saya duduk ngajar. Bak makan ni saya tak fikir langsung. Makan di kedai orang bayar, kadang-kadang kerap orang bayar. Mai ceramah majlis syura ni tiap-tiap malam ni makan selesai. Malam ni saya makan yang penyet. Yang penyet dia pun. Ha. Tak ada lebih sikit lah, yang penyet jugaklah. Koklah ada itik penyet ayam. Ha. Nabi tak ada benda nak dimakan di rumah. Sampai Nabi ni lapar ni Pak Long, tak ada tenaga ni sampai duduk dalam atas katil, tak ada tenaga nak mangkit keluar. Maknanya apa Pak Long? Di rumah Nabi hari tu buah kurma tak ada. Kita kurma hak bulan puasa hari tu haram tak habis lagi nak makan. Jenis balas cukup banyak ya. Pak lebih mana metak kurma kat luar, dia kata ambil seorang satu, dia tutuh tiga kotak dia seorang. Bukan orang lain, perai ni ya. Tu tak kira dia balas daging korban lagi. Ada. Masjid ni tadi buat orang ikut korban. Tujuh. Tujuh. Kawak dah kawak. Ada. Ha. Dia pasang jaringan keturunan dia, empire dia, legasi dia. Cucu pi ke surau ni, anak dia pi tani, menantu dia pi tani, pi pakai ambil lah, ambil lah korban tu daging sikit-sikit. Oi, kalau himpun di rumah dia 4 ekor lembu duduk ada. Oh, kan? Lepas tu tuan-tuan nak semang, tuan-tuan susah. Nabi kurma nak makan pun tak ada. Tahu kurma? Dia kata betul lah ustaz, Nabi tak makan kurma, Nabi makan buah tamar. Sama lah bodoh, eh. Tamar dengan kurma. Ni pun tengah nak komen kita dalam Facebook, bukan hak dengar dalam Facebook tu. Betul Nabi tak makan kurma ustaz, Nabi makan tamar. Sama lah bodoh, eh. Kurma kita panggil, tamar lepa panggil. Tak ada benda nak dimakan. Tak ada benda nak dimakan. Sahabat ni bila dia tengok Nabi tahap tu, dia tak boleh dah, dia tak boleh. Dia lari keluar. Dia balik rumah dia. Dia tanya dekat bini dia, ada apa-apa tak nak jamu makan? Ada apa-apa tak yang boleh dimasak dan nak dimakan? Bini dia kata, tak sah, baru makan bukan lapar pula kot. Tak, nak bagi dekat Rasulullah. Rasulullah tengah lapar tu. Apa bini sahabat ni jawab Pak Long? Dia kata, abang, di rumah kita tak ada apa benda dah nak dimakan. Dua keping roti yang kita makan sarapan tadi, itulah makanan terakhir dalam rumah kita hari ini, bang. Allah. Ha, nak tolong pun tak apa nak ada. Nabi duduk lapar tak boleh bangkit tidur. Balik mai rumah tak ada apa nak makan. Rumah dia kurma pun tak ada. Sahabat ni dia punya sayang dekat Nabi, dia lari daripada rumah dia, dia pergi cari kerja. Dia cari kerja. Dan di dalam kisah ini menceritakan upah yang dia dapat hanya 3 keping roti ya. Kot dia ni pun jenis tak ada sijil lah kot. Kerja pun kerja kampung lah kot tu. 3 keping roti ya. Upah dia 3 keping roti. Dia buat-buat kerja, habis kerja dia dapat 3 keping roti. Rumah dia tak ada benda nak makan. Bini dia tak ada benda nak makan. Anak dia tak ada benda nak makan. Sahabat ni ambil roti ni, dia tak hantar di rumah. Kot lah kalau kita lah Pak Long, kalau kita lah saya, saya balik tinggal 2 keping dekat rumah, sekeping buat pergi rumah Rasul. Dia ada 3-3 keping tu dia buat pergi. Hampa tak makan pun tak apa, yang penting Rasulullah ni makan. Dia buat pergi, dia bagi. Nabi pun makin duduk, Nabi tengok dia, Nabi senyum. Ya Rasulullah, makanlah ni. Saya pergi kerja, Nabi tanya, daripada mana kamu dapat? Saya kerja ya Rasulullah, saya pergi buat kerja. Kerja tu saya dapat 3 keping roti. Roti ni saya buat main bagi kat tuan hamba. Nabi tak makan. Nabi tanya dulu, sebab apa yang hang buat macam ni? Nabi tanya, awak yang hang buat macam ni, adakah kerana hang sayang kepada aku? Sahabat ni jawab, ya Rasulullah, betul, aku buat benda ni kerana aku sayang kepada kamu. Nabi tanya kali yang kedua, hang buat
benda ni kerana hang sayang ke aku ke? Ya, betul ya Rasulullah. Aku buat benda ni kerana aku sayang kepada kamu. Nabi tanya kali yang ketiga, hang buat benda ni kerana hang sayang dekat aku ke? Ya, betul ya Rasulullah. Aku buat benda ni kerana aku sayang kepada kamu. Nabi koyak, Nabi cicah, Nabi makan semulut. Nabi gulung balik, Nabi kata, bawa baliklah kepada anak dan isteri kamu. Allah. Makanlah ya Rasulullah. Nabi kata, aku tidak akan makan. Aku tidak akan mengenyangkan perut aku dan membiarkan anak dan isteri kamu dalam keadaan kelaparan. Ni Nabi tanya Abu Zar, esok ada lagi kan nak makan? Maklum, dalam tiang rumah ada lagi? Ada Ustaz. Ayam yang dah semelih, katam, ada 3 ekor. Ayam hidup 2 ekor. Buka tiang atas, kok, macam duduk dalam salji ayam. 5 ekor duduk ada lagi dalam rumah. Tuan-tuan, saya kadang-kadang saya tanya saya, Pak Long, hang lah usamu duduk bicarama, hang nak buat kerja Nabi ke apa? Pak Long, saya duduk tanya diri saya. Rasulullah dakwah, saya pun dakwah. Kalau orang tanya buat apa? Meneruskan perjuangan Nabi. Cish! Ni saya lah, orang lain saya tak mahu kata lah. Saya kata kat saya lah senang. Kata kat orang lain marah. Saya kata kat saya. Saya kata Usamui, hang nak tahu, nak sambung perjuangan Rasulullah. Nabi pi ceramah, nak pi berdakwah di Taif, kena tengah long batu, hang tak nak pergi. Habis kuat pun kena cancel program, batu lah. Tu pun baik pun. Baru tak bawa aku mecoh dah celaka. Ya Allah, aku tak halai minyak kubuh ni. Ya Allah, aku nak tuntut di akhirat tu kita. Nabi pipi kena tenggelung di Taif. Lalu Nabi pi ceramah, pi berdakwah. Adakah di ra'i macam ustaz-ustaz lah main ceramah Pak Long di ra'i? Banner buat, poster buat, ni penuh masjid main malam ni. Adakah Nabi lagu tu Pak Long? Tak. Ustaz lah main Pak Long. Nak main bukan dia main minta, masjid panggil. Masjid panggil, saya ingat masjid ni 2 tahun dah panggil saya. Tahun lepas saya tak main, tahun ni baru saya main. Hak panggil saya main pun tak ada. Dia operate orang ni. Ha. Virus. Macam penembak tu. Tengok kaki dia tu macam senapang duk atas kaki orang, ada lubang apa tu. Dia tak ada saya main malam ni. Dia tak sihat, mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesembuhan kepada dia. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mai, mai malam ni makan yang penyek. Sekejap lagi nak balik gini pecah kok pula. Tak tahulah yang tu, tak tahulah ada tak ada. Saya tak tanya lah. Tak tahulah. Ada kot. Ada. Saya tak minta tuan-tuan. Saya tak mau nak minta-minta. Bagi ambil tak bagi tunggu. Saya minta tak tuan-tuan. Betul. Melakwak lah gitu tuan. Dia dalam melakwak tu banyak ada betul juga tu kan. Lepas tu nak semang meneruskan perjuangan Rasulullah. Porah. Tak ada. Saya nak abak betul-betul kat maklum Pak Long. Saya nak abak betul-betul lah. Perjuangan kita menegakkan Islam hari ini Pak Long tak serumit dan sesulit Nabi SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ni boleh lagi kan ni? 9 minit apa 9 ke 10 minit ke siapa nanti? Saya nak sambung sikit. Pak Long, jangan kata kita nak berdakwah hari ini tak sama dengan Nabi SAW. Jauh sangatlah tu. Kita ambil sama-sama kita lah tahun ni. Tahun ni dan dengan contoh tahun ni. Kita duduk di Malaysia Pak Long nak mempertahankan Islam berbanding dengan saudara kita di Palestin, di Gaza, mana lebih rumit? 2 rakaat subuh kita di Masjid Jami' Perai dengan 2 rakaat subuh kawan-kawan kita di Gaza, samakah di sisi Allah Pak Long? Pemimpin Hamas hari ini dibom rumah dia di Tehran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meletakkan rohnya, menempatkan rohnya bersama dengan para hamba yang dikasihinya. Amin.
Ya Rabbal Alamin. Kita sedekah surat Al-Fatihah. Sekarang sekali tuan-tuan, Al-Fatihah. Alhamdulillah, minasyaitan rajim. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Saya petang-petang tadi, saya on the way nak main ceramah tadi, dan saya duduk buka TikTok. Saya tengok dalam social media ni, saya akan tengok live daripada 5 orang yang setiap hari mereka akan buat live situasi semasa di Gaza. Ada cacak telefon dia, kita nampaklah suasana sekejap, dia akan tunjuk. Saya duduk tengok, Pak Long, hancur habis dah Gaza ni, Pak Long. Hancur di Rafah, hancur habis dah, Pak Long. Tapi lepas hidup dalam keadaan aman, bahagia, gelak. Dia duduk semang dengan kawan dia. Dia cakap Arab lah, boleh lah saya ni nak kata pandai sangat tu, tak lah Pak Long. Faham sikit-sikit, lagu tu lah. Lebih kurang kawan-kawan kita Bangladesh cakap Melayu, lebih kurang lagu tu lah. Kincing, verak, lebih kurang lagu tu dah saya pun. Okey sikit pada Pak Long lah saya ni. Boleh lah Pak Long takat anak entah ya. Tu pun tertukar. Anak tu aku hantar Tuhan. Dia jumpa kita di Mekah. Allahu Akbar Ustaz. Anak sampai bila? Mana aku tahu kat hang. Dia tertukar. Dia nak tanya hantar sampai bila? Dia pergi tanya anak sampai bila? Mana aku tahu kat hang. Tahun lepas saya buka puasa dekat satu restoran nasi Arab di KL. Ada lah satu orang ni ajak saya buka puasa itu. Dia nak belanja, saya pergi. Kebetulan saya sampai lewat. Meja banyak. Kita nak tengok nama meja kita tu pun satu kerja 2 minit lagi nak masuk waktu. Saya pun turun kereta berjalan laju lah. Masuk-masuk dalam kedai Arab tu, ada tepi meja tu, ada Pak Long mana saya tak tahu dah, dia tegur. Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Kita nak lengkapi. Waalaikumsalam. Dia pun makit-makit. Marabuka. Hai, saya kata. Saya kata, aku masuk kedai kan, masuk kubur dah. Sambil dia duduk cekak tangan saya, marah buka, dia tanya. Saya tanya dia, Pak Long nak tanya apa? Apa khabar? Kaifahaluka, Pak Long. Marah buka malaikat, dia tanya dalam kubur. Hilang selera, oh, nak buka pasang. Kena marah buka hari tu. Saya okey sikit lah. Makna tengok tu boleh faham lah. Kawan ni dia duduk buat live ni, dia duduk kadang-kadang duduk dengan kawan dia, dia duduk-duduk. Ni cerita yang saya tengok 2 minggu lepas, dia duduk dengan kawan dia. Saya akan tengok hari-hari. Tadi pun saya tengok. Dia duduk dengan kawan dia minggu lepas. Duduk sembang pada Pak Long. Duduk sembang pada Pak Long. Kalau kita di Malaysia kalau sembang hang lah ni macam mana lah. Okey lah. Pencin duduk dapat lah nak. Dapat lah pencin. Hang pencin penuh? Pencin penuh aku dengan bini aku. Hang anak hang duk mana? Anak aku duk ada di Damansara, duk ada di Subang Jaya, duk ada. Oh, anak hang duk kerja apa? Ni anak aku pun duk kerja ni apa? Oh, anak hang grade apa? Dia jawatan. Ni Malaysia punya sembang. Ni Malaysia punya sembang. Dia duk sembang dengan kawan dia. Sembang kawan dia. Dia kata anak hang berapa orang dah menjadi ahli syurga? Dia kata, aku ada 2 orang anak dan 2-2 orang anak ni Allah Ta'ala jemput mereka sebagai ahli syurga. Isteri aku pun dah jadi ahli syurga. Mak bapak aku pun dah ahli syurga. Sambil duduk gelak, sambil duduk senyum. Lepas tu, hang macam mana? Dia kata, aku pun nak tunggu bila Allah Ta'ala nak jemput. Nah? Kita dua bila Allah nak jemput ya? Doa pula sama-sama dia buat. Aku doa, aku dulu dijemput sebelum hang. Kawan ni kata dak, aku dulu nak syahid sebelum hang. Kawan ni kata dak, ya Allah, jemput aku dulu ya Allah. Duk tengkak, duk minta nak doa mati. Allah. Kita payah belum eh. Duk doa ya Allah, aku nak mati. Bini kata danlah Syabang, bagi kereta tu habis bayar dulu. Bini nak doa mati, laki kata dan lah rumah tu bagi habis bayar dulu. Hei, duk ke? Petang tadi saya buka-buka dia tengok. Dia kata apa dia?
Dia kata hari ni aku nak abang kat hangpa, kawan yang duk bersemang dengan aku pagi tadi telah syahid. Rumahnya telah dibom. Allah. Dia kata, ya Allah, Allah makbul doa hang daripada aku. Sepatutnya aku dulu baru hang. Tapi doa hang Allah Ta'ala makbul. Ya Rab, awaklah hang tak makbul doa aku. Ya Rab, aku nak juga pergi. Allah. Tuan-tuan setuju tak saya kata, lah ni ramai dah orang-orang Malaysia lupa dah dekat qaza ni. Dulu ni status hari-hari. Hari ni baru dia ingat balik sebab pemimpin Hamas tu syahid. Beza Pak Long, beza. Jangan cerita dengan Rasulullah, cerita dengan Gaza, cerita dengan Palestin, kita dah tak lebih dah. Ni Nabi tanya dekat Abu Zar, isu ada tak benda nak makan di rumah hang? Ada ya Rasulullah. Nabi tanya pula, qala wa ta'amu ba'da ghadin, lusa ada makan lagi tak dekat rumah hang? Lusa. Qala na'am. Qala la, tak ada ya. Hari ini dengan esok ya, lusa dah tak ada dah ya Rasulullah. Nabi kata pada dia, qala falau kana indaka ta'amu thalathati ayyamin kunta minal musqilin au kama qal. Nabi kata, wahai Abu Zar, kalau dekat rumah hang ada makanan untuk dimakan dan dijamah selama 3 hari, hanglah termasuk dalam orang yang berat, maknanya kaya. Hang nak ragah bukit yang duduk depan hang tu, hang agak sukar. Nabi kata, 2 buah hadis ni tuan-tuan, sebagai pengisian kepada kuliah kita pada malam ni, sebagai pengisian kepada ceramah kita malam ni. Apa kesimpulannya tuan-tuan? Ada 3 saya nak bang. Daripada 2 hadis ni ada 3 kesimpulan. Yang pertama, dalam hidup kita, kita jangan seronok sangat kalau Allah Ta'ala berikan kepada kita kekayaan, kesenangan, sedangkan benda itu kita tidak tahu sama ada cara Allah Ta'ala nak menjauhkan kita daripada dia ataupun tidak. Yang kedua, kita jangan bersedih hidup di atas dunia ni kalau Allah Ta'ala uji kita ni dengan kesusahan, sebab kita tidak tahu kesusahan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita itu, adakah ia sebagai cara untuk Allah Ta'ala nak mendekatkan kita dengan dia ataupun tidak. Dan yang ketiga Pak Long, kita kena ingat, orang yang kaya ini kalau dia tidak pandai menguruskan kekayaan dia, kalau dia pandai alhamdulillah, ni kita kata kalau dia tidak bijak nak menguruskan kekayaan dia, dia akan menjadi golongan yang berat di akhirat kelak. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selamat kita daripada berat di akhirat kelak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi saya rasa untuk malam ni, sekadar itu dululah tuan-tuan. Mohon maaf banyak-banyak kalau ada terkasar bahasa, terlanjur bicara. Terima kasih kepada pihak Masjid Jami' Perai yang sudi jemput saya hadir pada malam ni. Terima kasih kepada maklum paklum yang ramai malam ni, alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyaklah. Nah, saya pun lama tak pernah mai kok-kok belah ni tuan-tuan ni, malam ni boleh mai terubat rindulah. Terubat rindu dengan tuan-tuan di sini, alhamdulillah. Saya mohon maaflah kalau ada kesalahan, kalau ada kekasaran di dalam saya punya ceramah talk saya pada malam ni. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita semua. Kita baca doa dulu Pak Long penutup. Lepas tu kita end live dan record sebelum saya ada nak umum 2-3 benda, boleh nak? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli halin wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Kita end live kan dan kita off record dulu untuk saya nak buat